harian apa per titik? Buka hitung-hitungan. Sak. Pokoknya butuh yang murah adalah sanggung nah. Bagi hasil jengene iki, Pak. Untuk hasil dibagi ya. Kondang ini Pak. Oleh yang bro ya sidik, oleh ya sidik ya sidik nah. Tetap disyukuri ya. Nyatane yo berkah nek ngantos saiki jek sehat ada ya. Ning paling kondang kuwi meneke lho aku ora siaran langsung mbuh meneke. Wek ngono wae. Nek liyane aku lho ya. Iya. Nek liyane aku bocah iku gak ana sing betah. Karena aku ambek aku tak nyangno ndiknya. Kalah harga ya. Tapi ya wong ndiknya. Delok mbah kowe ya. Kurang kebot mbah. Lah ngene kuwi menek kurang kebot ya nyangi dhewe aja perintah wong aku ngono. Lho ora tenguk piye? Lah ini nak kurang bener, nak kurang bener ya aja perintah wong, ya nyak ngidewe air ora ono. Ana apa kurang ajar. Kapok mung embakku. Ngono dikandani ngene kok mbelot ora ngene kok misane ya ngene kuwi ngono, Dik. Ya, jan kapok ah. Barbar kita ada buah ini. Neng aku salut ke perkara main NM to. Ngono lawan. Nek umpamane pasang tower ini gua. Liyane aku gak wani. Bocah jandelnya ya gak ana sing iso. Lho kok ora wedi blas ndur lho. Masang tower tiang papat lho, wis tok cek cek papat niku. Towure ngantek. Iki yang tukang mana? Aku makan ini rosyarannya langsung mau dulu. Nggak usah mau ketek kalau wani ini. Yang balong kan itu aku gantiannya tak pernah yang balong dia. Iya. Yang dua itu ini pun caranya bongkar mbak. Bongkar yang mana masih dicuri ya aku nggak kenapa. Untuk ini bawa tuan dulu sak tiang-tiang no. Sak mau tuan dulu nampak wani. Dan dia mbak yang masang wani nggak harus yang bongkar wani aku nolak dulu. Tak bongkar jam. Dure berapa meter sih dure? Kira-kira. Betul ikur meter. Nong dur tingkat orang orang lemah. Heleh. Tingkat. Nong dur rasanya kayak apa nih? Ada. Lah. Nang tower sing nang gede-gede ini kayak gasnya. Kalau tower sing dipasang no kembang kok nggak betul ikur neng. Mari rangkaiannya kan besi kuno terus. Wengkangnya mau dimulas, jadi non dulu kita tantang lah nang ditunggu. Dipasangi alat tang, on angin dong. Kulik. Yo nak kak wong tabah, medun ya semangkeret, ringkilan hilang. Ram lepu au tenan. Nah aku rasa anggup dah ni. Alah saya ngano, dia mau ngajeng neng ngano ah, tuan. Ini aku bocah ku ah, yotik sing mantuku. Dek Pak Udin, dek Pak Sophia, dek Pak Said, pokoknya sing melok aku, dek Pak Apis, ngene iki tak kandhani. Sing penting taleni ngisor, ora usah meneh. Tak peneki dhewe ae aku. Sing tak wedeni apa? Engko jenenge wong ya, sepisan wedi ya. Engko nak ping pindone tangane kram. Nah, iku. Ora iso ceklan. Ora engko sabuk pengaman. Lah sabuk apa pengaman awas kram tur ambil cekel-cekel piye? Paling orang tak gandul lah, orang ceblok aneh. Iya nak. Gentong-gentong. Tapi sabuk pengaman ni kudak khusus nak agak pas masang blok kalau nak pas menek, karo pas medun, tak tetap sabuk pengaman tak lepas. Iya. Iya dek. Rasa digeser ya sabuk ya. Darah kepanggut nganunin. Biasanya nang kota kan cangklok kat ni kan. Iya. Geser caplok. Dan nak nong pipo dek terus mbok geser kepiling geser nak nong pipo. Lo nak nong, sing nong tower. Segi empat nih, segitiga nih ya. Segitiga itu naik ya. Penak ya. Cantolno tertinggal medun geong-geong, cantolno tinggal medun geong-geong, nang penak kok. Iki sih besi bulat tuh. Ya. Astagfirullah, besi pipo. Nah, pipo itu jajal gue lama pengen nopi. Alah. Iku dak, di sana iku dak mau ngena. Engko nak abis nondur, dubet no, di cantolno, tangan sing sijinya keli, mesin sing sijinya keli, drai nak ra kunci lo. Ya iku adek. Nyali nih bener-bener gemeteran gue